Pemeriksaan swab test bagi pegawai kecamatan Sekota Tangerang kembali dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pada kesempatan kali ini dilaksanakan di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Tangerang, Dinas Kesehatan, dan para dokter di lingkungan Puskesmas Kecamatan Karang Tengah atas program dan kegiatan ini. Kegiatan ini tentu sangat bermanfaat ya, karena memang di Kecamatan Karang Tengah kita melaksanakan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat terkait dengan pelayanan dan kemudian juga pelaksanaan kegiatan PSBB, di mana saat ini rekan-rekan bertugas di lapangan tentu sangat banyak bersentuhan dengan masyarakat di luar. Oleh karena itu kegiatan ini sangat membantu, dan kami berharap dari kegiatan ini yang diikuti oleh 80 peserta berharap bisa memonitor kesehatan rekan-rekan kami di lapangan. Kami Puskesmas Kecamatan Karang Tengah, khususnya Puskesmas Pendurenan, Puskesmas Pondok Bahar, dan Puskesmas Karang Tengah, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini yang dilaksanakan tanggal 14 Juli 2020 di Kelurahan Kecamatan Karang Tengah. Sasaran peserta sejumlah 80 orang terdiri dari staf kelurahan, ada juga Babinsa, Binamas, dan juga penggerak PKK, dan juga pejabat di lingkungan kita. Kegiatan hari ini adalah pemeriksaan swab bagi pegawai yang ada di Kecamatan Pinang dan pegawai kelurahan yang ada di Kecamatan Pinang. Pelaksananya adalah Dinas Kesehatan bersama dengan 3 puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Pinang, yaitu Puskesmas Panunggana, Puskesmas Kunciran Baru, dan Puskesmas Kunciran. Sasaran kita ada 100 pegawai yang ada di Kecamatan Pinang. Dengan pemeriksaan ini diharapkan setiap pegawai dapat dinyatakan statusnya bebas dari COVID-19. Dan apabila positif, akan dilakukan tindak lanjut oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kota Tangerang.